Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Denny di channel saya Denny Marcelo. Seperti biasa teman-teman ya, kali ini saya cuma berkeliling-keliling aja di kota Surabaya, hanya sebagian aja di kota Surabaya, sebagian di jalan-jalan kota Surabaya aja, nggak semua. Kalau kota Surabaya diputerin lah. Luas soalnya. Bisa-bisa besok subuh baru pulang. Sangat-sangat luas. Oh ya teman-teman ya, minal aidin wal faizin, karena masih suasana Idul Fitri ya teman-teman ya, nggak apa-apa biarpun telat, yang penting sudah meminta maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, sekarang saya di jalan Kedung Doro. Ini sudah PSBB yang ketiga, PSBB yang jilid tiga ya. Jadi suasana lalu lintasnya juga agak apa ya, masih ramai lah. Oh, ada Satpol PP. Kita lewat jembatan layang. Jembatan layang Pasar Kembang. Bertiga udah nggak pakai helm, bertiga lagi bocil. Oh ya teman-teman, sorry ya, ini motor saya kali ini tidak ada spionnya. Ini nggak ada spionnya, karena putusnya itu tadi sore ya, sekitar jam 7 lah, jam 7 malam. Mau nyari juga kemalaman, jadi besok aja nyari spionnya. Iya besok. Ya, kontennya sementara seperti ini dulu teman-teman ya, tapi kalau nanti seumpama terminal Bung Rasi dibuka lagi, saya akan coba untuk trip naik bis. Saya akan trip ke Banyuwangi, ke Denpasar, ke Yogyakarta, ke Jakarta, ya kemana aja, yang penting naik bis. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Karena memang dasarnya saya ini suka ini teman-teman, suka bis ya, lihat-lihat bis kayak gitu suka saya. Berhubung ini terminalnya juga belum buka ya, kontennya juga di atas motor aja. Oh ya teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, karena udah support channel ini, mendukung channel ini dengan cara subscribe dan mengikuti terus kegiatan saya. Oke. Jadi mudah-mudahan
kedepannya channel ini bisa terus berkembang ya teman-teman ya, bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk orang banyak. Kita belok kiri langsung. Sekarang saya ada di Jalan Darmo. Masih lengang ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat ke depan, masih lengang dan di Surabaya ini sudah 3 kali PSBB. Ya, semoga dengan adanya PSBB yang ketiga ini mudah-mudahan saja semua kembali lancar dan kembali normal dari segi pekerjaan, dari segi apapun itu teman-teman ya. Kita terus berdoa saja semoga ini cepat selesai, coronanya juga hilang. Jadi sekarang saya ada di Taman Bungkul teman-teman ya. Taman Bungkul juga belum buka juga. Oh, saya terus saja. Oke, sekarang kita di Jalan Jagir Wonokromo ya teman-teman ya. Nah, di sini jual apa, alat-alat mancing gitu, ada di pinggir jalan itu ada. Kalau kalian mau nyari alat-alat pancing di sini ada. Untuk yang gemar mancing mania. Jadi situasi lalu lintas malam ini di sebagian jalanan di Kota Surabaya terpantau ramai lancar. Tidak ada kemacetan yang begitu signifikan ya teman-teman ya. Dari tadi kan lancar-lancar aja. Jangan tidur. Tidur. Mbaknya tidur. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang ya teman-teman ya. Jangan lupa like juga, komen, dan tekan ikon loncengnya agar kalian tahu apa yang saya tahu. Oke teman-teman, wassalam.